balik di konten terbaru kita, Genshin Impact. Dan kali ini gue udah gak pakai masker ya. Apakah ada perbedaan di suara? Tentu saja tidak. Nah, emang suara gue kayak gini dari awal, bukan gara-gara masker ya. Oh ya, kemarin gue udah kasih tips ke kalian cara reroll ya. Sekarang gue bakal kasih tips ke kalian supaya cepet naik ke AR20 atau level 20. Soalnya di level 20 kalian baru bisa menikmati banyak fitur atau beneran jadi game online ya. Kayak ada battle pass ya. Dan kalau kalian gak buru-buru level 20, kalian ketinggalan reward sebanyak ini ya. Ya sih nanti bisa, cuma kan terbatas naikin XP-nya. Apalagi kalian lihat weekly XP limitnya seminggu cuma 10.000 ya. Jadi kalau kalian gak buru-buru naikin ke level 20, gue rasa kalian gak bakal bisa sampai mentok nanti ya. Apalagi buat kalian yang niat beli battle pass ya. Oke, kemudian di Adventure Book juga banyak update kayak commission dan yang lain-lain ya. Tapi kalau commission gak perlu 20 sih, 14 cukup. Cuma tetap aja kalian harus cepat naik level ya supaya kita dapat quest commission ini ya. Lumayan XP-nya. Dan kalian lihat ada hadiah gem juga. Ya pasti ini punya ya, pokoknya gem lah. Dan kemudian di level 20 kita juga dapat hero gratis ya. Kayak si siapa namanya? Barbara, ya betul ya Barbara ya. Ya Barbara. Dan si mana ya? Nah, si siapa namanya? Kurban. Xiangling ya, Xiangling. Cuma si Xiangling ini harus karin abis challenge ya. Dan untuk sekarang abis challenge belum kebuka. Oke, ya belum. Ya itu aja keuntungan untuk level 20. Dan gimana cara cepat naiknya ya? Oke, gue kasih ketahu ke kalian tempat sumber XP ya. Kalau salah komen aja di bawah. Yang pertama sudah jelas, kalian pasti tahu. Ya kelarin quest ya. Pokoknya selama di sini ada quest, kalian kelarin semua supaya nanti bisa lanjut apa XP-nya ya. Kalau kalian cuma keliling doang, gak ngapa-ngapain, gak naik level, iya sih kalian pengen. Gue pengen santai menikmati alam Genshin Impact, tapi kalian gak naik level. Ya, jadi jangan lupa kelarin quest ya. Oke, quest udah kelar semua. Kemudian kalian apa namanya? Gak tahu lagi cara naikinnya. Yang kedua, kalian adventure block ya. Nah, kalian kelarin boss. Hanya ini kebuka level 10 ke atas kayaknya ya. Pokoknya harusnya kalau kalian quest udah mentok, ini udah kebuka ya. Dan kalian lihat tanda bulan itu kan ada 93/20, itu kayak stamina ya. Jadi usahain stamina itu gak boleh mentok ya, harus harus berkurang supaya nanti regen dan kalian bisa farming. Nah contohnya ini boss ini ya, itu ada XP 100 dengan konsumsi 20 apa bulan sabit lah. Ini aja namanya, cuma gua gak tahu. Nah usahain tiap apa namanya itu mentok, tiap dan sabit kalian mentok, kalian pakai buat kelarin boss ya. Jadi kalian dapat XP 100, lumayan. Ya kalau bisa habisin sekalian lah, mumpung lagi online ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gak ada quest, stamina habis, dan apalagi yang harus dilakukan. Yang ketiga, buka map ya. Kalian bisa jalan-jalan buka map, dan ketika kalian buka map itu biasanya ada set quest atau quest tambahan ya. Jadi kalian keliling aja sambil buka-buka portal ini atau sama buka-buka peti atau chest ya. Itu nanti juga bakal nambah XP ya. Jadi kalian keliling-keliling aja kalau kalian nggak punya quest atau stamina kalian habis ya. Nanti kalian juga dapat XP dari sana. Ya, buat kalian yang main santai, gue saranin level 20 dulu, baru santai ya. Karena sayang banget kalau kalian gak level 20 cepet ya. Soalnya juga ada reward si Barbara tadi ya. Oke, kemudian setelah itu apalagi? Kok event sih? Setelah map, setelah buka map apalagi? Kemudian setelah buka map, nanti gue rasa kalian udah kebuka di commission ini. Nah, kalian kelarin commission ini ibaratnya kayak daily quest ya. Jadi tiap hari reset, sehari kalian bisa dapat 800 XP dan ada rewardnya 500. Jadi sehari kalian bisa dapat 1300 XP, lumayan. Makanya paling nggak commission dibuka dulu dalam hari pertama
ya. Oke, kemudian 1300 ini lumayan banyak ya. Usahain kalian kelarin dari pertama, paling nggak hari pertama komision kebuka ya. Nanti kalian bisa agak santai ke depan. Oke, kemudian ya ini ada bos, bos yang apa namanya nggak pakai stamina sih. Kalau bosnya nggak pakai stamina itu dia nggak bakal kasih XP ya. Jadi ini kalau dia ada untuk staminanya aja. Oke, kemudian ya hanya itu doang sih. Sepengetahuan gua ya. Ya pokoknya kalian buka map, nanti buka map ada apa namanya? Kalau kalian buka map nanti bakal ada quest tambahan dan itu kalian kelarin juga. Ya, kalau gua ini lagi apa namanya? Cari bahan buat nge-up karakter. Soalnya kalau karakter kalian pengen kuat, adventure levelnya juga apa? Adventure levelnya juga harus kuat. Contoh Fenty. Nah, ini gak bisa gua naikin kalau belum level 25. Tapi ini udah lumayan kok si Fenty. Oke, mumpung gua di sini, gua pengen kelarin quest ya. Eh kok quest sih? Gua lagi cari bahan. Nah, weapon ini gua naikin. Ascendant ya, gua kurang bahan ini. Mumpung di sini ya. Gua kalian sekalian aja. Nanti next video paling gue bahas apa namanya cara naikin level itulah cara farmingnya ya. Ini kayaknya di sini sih. Bos, nah bosnya ada dua, Mondstadt atau di Liyue. Di Liyue ini kayak mapnya ya. Nanti kalau kalian buka map pasti ketahuan lah. Nah, gua cari bos. Oke, kita kesini. Kalian bos kalian. Nanti next video apa ya? Kalian bahas elemen ya. Hanya elemen dulu deh, baru nanti bahas farming ya. Biar kalian ada gambaran pengen build tim apa. Apakah harus bintang 5? Enggak ya, cuma kalau bintang 5 itu lebih bagus. Ya itu doang sih. Kalau harus bintang 5 enggak, yang penting kalian enjoy aja mainnya. Di sini gua pakai combo, aduh ini bisa ganti. Ya bisa, ini gua mati dulu. Danzai no nani o genki dashite yo. Ya. Ya maksudnya Fenty istirahat jadi gara-gara gua apa dari laut ke laut ya. Dari laut ke laut terus pakai kayak ya supaya bisa lewat. Entar ganti party. Untung ketahuan dulu. Aduh, wah gila gue belum ganti party nih, kabur. Bentar, gue ganti party boy. Ini bukan party utama. Astaga, ya kali ini gak apa-apa ini. Minna o mamoru kara ne. Jadi gak gua naikin senjatanya masalahnya. Jadi gak berasa damage-nya. Apalagi lawan level 33. Nah, kelar. Ya, gua tim utamanya Fenty masalahnya. Warming up si yokka. Ini diganti si Chongyun. Tapi kalau Chongyun gak enak banget sih. Ini karena belum level tinggi ya. Kalau level tinggi baru berasa. Mana tadi bosnya? Eh, sini kau. Oh ini. Dan di sini gue pakai combo apa namanya? Fenty sama Fizzle ya. Enak banget kombonya. Nanti bakal bebas pas build tim elemen. Danzai no nani o. Dapat main armor ya kan, dapat main armor punya ganti Fenty walaupun agak gua kalau punya DPS enak sih, cuma Chongyun sekarang kurang ya, gua butuh DPS yang lebih. Wadaw. Oke, dapat hunter sacrificial knife. Nah, tinggal kita colok. Ini nanti bakal gue bahas lebih lanjut ke depannya lah.
bintang 3 sih, kayaknya kalau bintang 3 lebih enak apa ascendennya, kok ascendennya ratingnya ya. Jadi kalau bintang 4 nanggung, mending bintang 5 sekalian. Kecuali bintang 4 kalian itu udah di revin ya atau dinaikin, lebih enak. Nah gini kan enak ya. Oke, gue tinggal cari bahan lagi nanti buat naikin. Ya mungkin itu aja video kali ini ya. Nanti next gue bahas apa ya, combo elemental mungkin. Kalian komen aja di bawah ya. Yang jelas gue saranin kalian cepet-cepet level 20 ya, yang udah gue saranin tadi, kelarin quest, kelarin commission quest, buka map kalau nggak ada quest, kemudian ya stamina jangan sampai mentok ya, paling nggak stamina harus berkurang. Ini stamina harus berkurang, jangan sampai mentok ya. Terserah mau kalian pakai buat apa, terserah, yang penting jangan mentok. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe bro, semakin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Ya, perasaan suara gue gak ada perubahan ya, pakai masker atau enggak ya.